Waduh guys, ini adalah salah satu patung yang gak punya malu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu berbahagia. Di video kali ini saya akan review satu museum di Taiwan, tepatnya di kota Tainan, yaitu Museum Jimei. Ada apa di dalamnya? Yuk kita lihat. Ini di bagian luar museum ya guys. Ada satu penampakan patung yang tidak punya malu ini guys. Wah. Dan ini adalah bangunan museum tampak dari luar. Nah, ini di lobi terlihat plafon yang sangat indah dan besar ya guys. Setting dari lantai ya. Dan ini adalah kondisi di dalam museum ya guys. Saya tidak bisa mengambil video, tapi cuma bisa mengambil fotonya saja. Setelah dari museum kita keluar dan kita review bagian-bagian luar. Nah, di sini ada serumpun pohon bambu yang menurut saya sangat indah banget, dan saya di sini jalan-jalan sampai beli es krim ya guys. Ini ada penjual es krim di sini. Yo, huasong de ma? Ike huasong, nahao ike bai xianguo. Eh. Bai xianguo yang zhege, nahao huasong yang beizi. Hao, xiexie. Setelah beli es krim, saya mencari tempat yang penuh dengan ada tiupan-tiupan angin gitu guys, jadi sejuk banget sambil menikmati es krim yang barusan aku beli guys. Dan setelah es krim habis, saya pun lanjut sampai akhirnya ketemu angsa ya guys. Seperti di kampungku banget guys. Dan saya lanjut lagi jalan-jalan di sekitar museum dan ketemu banyak sekali teman-teman dari Indonesia yang sedang berlibur ini ya guys. Kita pun saling menyapa, indah banget jika di luar negeri kita bisa ketemu dengan orang Indonesia. Kayaknya kita nggak sendiri gitu ya guys, meskipun di luar negeri. Yang sebelumnya kita di rumah itu sendirian, tapi keluar rumah, wah, seakan kita itu udah akrab gitu, padahal kita sama sekali tidak kenal. Setelah capek muter-muter di sekeliling museum, saya pun keluar untuk mencari makan siang ya guys. Beginilah kehidupan saya, pekerjaan saya di Taiwan. Di sini semua adalah masakan sapi, jadi menurut saya aman untuk saya, dan majikan saya juga suka ya, suka dengan menu sapi. Tumis daging sapi yang di sampingnya ada telurnya, namanya Watan Euro.
setelah makan, kita lanjutkan jalan-jalannya ya guys. Anak jalanan makan ya di pinggir jalan, nggak bisa di restoran. Yuk kita lanjut perjalanan. Dan setelah keliling museum, keliling kota, sampai akhirnya keliling terdampar di pinggir pantai guys. Dan karena waktu sudah sore, matahari pun sudah hampir tenggelam, saya mohon pamit kepada teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton video saya, atas dukungannya mohon pamit ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.